Halo guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas seputaran pompa oli RE King yang new. Jadi permasalahannya, motor ini kemarin katanya oli samping nggak jalan. Setelah dicek, selang yang dari sini menuju ke itu, nah ini kan menuju ke ini karburator itu kejepit blok. Nah, jadi setelah itu oli jalan, tapi tetesannya walaupun udah di setel irit tetesannya tetap kencang guys. Ini posisi topnya seperti ini, di posisi top gini itu netesnya tetap deres. Dari sini tuh netesnya deres banget, ces kayak setelan boros begini guys. Begitu, terus setelah saya bongkar ini tadi, saya cek di bagian sini, di sini dan dalamnya ada ini, ada pelor sama per. Yang dalamnya ada pelor karena ada pernya nih, pernya masuk ke sini nih. Ini masih kerja normal, pernya masih bagus. Emang agak lemah dikit sih, nanti kita olor sedikit aja begini biar dia agak nendang. Nah itu, nah, tapi ada permasalahan lain guys. Setelah saya saya cek di sini, piston ini tuh tidak nendang di piston ini. Piston yang di sini guys, nah ini dia. Nah, ini posisinya menceng. Jadi saya gerak-gerakin gear dari sini tuh dia nggak naik. Harusnya dia kerjanya begini guys. Misalnya kan dari sini itu kan gini, simpelnya aja ya. Nah ini kan dia begini, harusnya dia ini motot itu kan kelihatan. Nah, harusnya nutup gini deh guys. Jadi saat digas dia membuka, set, nutup lagi. Kelihatan lubang ini ya, itu kan ada pergerakan tuh. Nah itu dia tidak bergerak guys, alias gini aja. Bahkan tadi posisinya dia di belakang sini, bisa nih nggak masuk ke dalam sini, nggak di luar sini. Kita bongkar sininya, kita bongkar bagian belakang. Nah, ini kan ada, nah ini begini kan. Ini di sini ada noken asnya guys, biasanya apa ya, pokoknya kayak noken as lah bentuknya tuh. Nah, harusnya dia ngunci begini, tapi ini kunciannya patah dan ini juga udah rusak nih. Ini rusak nih, masuk sini. Nah, ini begini, ini saat digas itu dia met itu dia muter, set. Jadi dia dorong ini tadi. Nah, posisinya ini nih, nanti mau anu nih. Nah, cara kerjanya begini deh guys. Tuh, saat nggak digas dia begini. Ketok nggak? Nah, saat digas ya, set. Nah, dia kan modot mutu. Saat nggak digas lagi, dia balik lagi. Set, mudeng lah ya. Tapi ini posisinya begini terus, karena ini udah nggak bekerja tuh, pas ngeslong. Jadi pompa oli itu penyakitnya banyak guys, bisa dari sil-silnya, dari ini. Kebetulan ini penyakitnya di sini, terus ini nyari ini sangat susah sekali.
penyebarannya, mau diganti juga masih sayang. Oke, kita akan nakali gimana nanti saya kasih tahu ya guys. Oke guys, ini setelah kita akal-akalin nih, jadi seperti ini tuh, kita tambah daging di sini tuh, suryo, kita tambah daging di sini nih, jadi ini udah bisa gigit lagi. Intinya tuh ini bisa gigit top, kita masukin sini begini. Nah, jadi nakon as sudah bisa bekerja kembali kan, saat posisi gini kan kompoli teng 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 asnya dorong itu tadi. Oke guys, gini aja mungkin untuk penyetingannya, nanti kalau sempat di video kan, kalau enggak ya mohon maaf guys. Intinya seperti ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.